25 menit artinya 2 jam mundur. Kalau sekarang pukul 13.15, berarti nanti sekitar selesai 15.15. 2 jam waktu. Kemudian sebelum karya ini implementasi model problem baseline ini pada PBL untuk meningkatkan sikap dunia dan hasil belajar bagi pembuka siswa. Sebelah kiri saya Bapak Ahmad Pratikno dengan judul ini Bapak Soe Admin Bandar Agung. Baik Bapak Ibu Pemandala diberi waktu 10 menit untuk memaparkan. Setelah itu perkenankan saya mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dan diterima di Nasional Final Nasional ini dengan judul pengembangan model robotik pembelajaran moral dari seni. Di abstrak saya mencoba menuliskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model robotik pembelajaran moral dari seni. Diawali dengan menggambarkan pembelajaran yang telah selama ini dilakukan, kemudian dilakukan kajian dari sisi teknologi pembelajaran dan manajemen pembelajaran, dan diakhiri dengan pengembangan model hipotetik pembelajaran moral rasmi, menekankan aspek kognitif dan perkembangan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalah dua hal. Yang pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang kompleks berdasarkan ini. Kemudian yang kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasan ketika memilih nilai dan posisi